bilang pelok. Larry, aku bisa kentut tanpa dicium baunya sama orang, tapi aku bisa cium. Lah, emang iya? Coba-coba, gimana sih? Nih, bentar ya. Nih, aku udah mau kentut nih. Nih, lihat nih. Nikmat. Coba-coba, kamu coba. Ya udah. Nih, gue mau kentut nih. Enak kan baunya? Lah, lu ngapa doyan kentut gue, Cil? Astaga. Dalang pelok. Hei, Todi, aku cinta kamu. Najis. Larry, aku cinta kamu. Pak, ada yang ngomong nih, Pak. Mana yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kamu ya, Cil, ya? Aku gak ngomong kok. Aku cuma menjalani janji Pesdik, Pak. Apa? Mencintai semua teman, sekolah, dan yayasan. Mencintai semua teman. Dalang pelok. Ada sakit, tidak sakit. Dalang pelok. Hey, kamu hewan apa? Bagaimana kalau kita carikan nama yang cocok? Tapi apa ya? Sakit anjing. Tap. Dalang pelok. Dola, tolong aku, Dola. Ini aku, Bud. Wah, ternyata kamu, Bud. Bud sedang terjebak. Apa yang harus kita lakukan? Ya, menolongnya. Ayo kita dorong perangkap ini dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 dada monyet. Ya, gejala. Dalang pelok. Kalia, kamu cantik. Tapi cantikan aku. Dalang pelok. Apakah kamu melihat jembatan? Gua lihat tuh di belakang lu. Di mana? Di belakang lu. Otakmu. Matik ya lu. Dalang pelok. Kalau udah nyampe, lu ditangkep, Cuk. Dabrak tiang itu. Lu kan gak kenapa-napa, Beton. Bilang aja, saya harus dirawat di luar negeri. Kata orang-orang, Om gak boleh pergi ke luar negeri. Harus tanggung jawab sama masalahnya Om dulu. Bilang, kalau saya gak dirawat di luar negeri, saya lupa ingatan, saya lupa sama masalah saya. Gitu. Kalau berhasil ke luar negeri, bisa cabut saya. Dia bilang begini, kalau saya gak dirawat di luar negeri, saya lupa ingatan, lupa sama masalah saya. Nah gitu, sama kalau berhasil ke luar negeri, bisa cabut saya. Nah dia bilang begitu. Dalang pelok. Bang Juki ngebut dong. Bahaya tau. Bang Juki pelan banget habisnya ini, ngebut dong. Diam, monyet. Enggak usah ngegas dong. Ini udah enggak ngegas. Kan monyet. Maksud Bang Juki ada monyet yang ngalangin jalan. Dasar monyet, ngalangin jalan aja kamu. Pergi. Kayak dia aja kamu ngalangin jalan aku buat sukses. Dalang pelok. Cil, lu kelakuan lu tuh kayak cewek tau enggak? Lu laki-laki bukan? Laki-laki lah. Yang kenceng kalau ngomong jangan kayak cewek. Laki-laki bukan? Laki-laki. Apa? Laki-laki. Dalang pelok. Wah, gak ada Acil nih. Kesempatan gua nih buat sebat. Larry ngerokok di belakang aku. Kamu jahat banget sih kamu. Jangan ngerokok, Larry. Elah, suka-suka gua apa. Kali-kali gitu, Cil. Lumah, gitu banget. Dan nih, gua hidup kurang nikmat gitu loh rasanya gimana sih. Jangan, Larry. Itu bahaya. Bisa keluar jin. Jin apaan sih? Woi, gila.
Dalang pelok. Perjalanan ini menyenangkan sekali ya, Nyet. Iya ya. Nyet, ngomong-ngomong, kenapa kamu warna kuning? Ya, gimana ya? Kan waktu itu gue main petak umpet. Gue ngumpet di WC, terus kena. Iya, aku paham. Udah, gue malu lah. Pantes lah, bau tai. Ya, lu kentut kali bau tai itu jadinya. Kagak, Nyet, lu ya bau tai, Nyet. Bau. Dalang pelok. Cil, kita mau kemana dah? Lah, lu tadi bilang mau ke rumah mantan lu, Nyet. Iya ya. Monyet, lihat, ada sampah. Gak penting banget dah. Kita harus jaga kebersihan. Ayo kita buang sampah ini ke tempat sampah. Bentar Cil, jangan dibuang. Itu bukan sampah, tapi mantan. Iya, gak apa-apa kan mantan tempatnya di tempat sampah. Anjay. Dalang pelok. Bro, ada koin gak bro? Gak ada. Bro, ada koin gak bro? Gua gak ngerokok. Kariset gak boleh ngerokok, matiin. Dalang pelok. Duh, Le, kalau ngomong yang bener toh. Banjir lagi. Wailah, Cil. Kalau banjir, itu dari hujan. Nah, kalau hujan itu kita harus bersyukur. Bersyukur gak kamu? Ya, alhamdulillah hujan nih. Bagus. Alhamdulillah banjir. Cakep. Alhamdulillah teman aku susah. Ya enggak gitu juga, Cil. Dalang pelok. Sakit banget. Sesakit kabar KTP ku yang belum jadi. Dalang pelok. Midon, tolong aku. Wih, biasa aja dong, Cil. Ada apa nih? Ini, Don. Aku gak mau jomblo. Aku mau punya pacar. Oke, apa masalah lu? Jadi gini. Gue tahu masalah lu. Apa? Lu cuma kurang kece. Pertama, ini sepatu udah bulik. Ganti. Oke. Kedua, ini celana sekolah. Dekil. Ngatung. Masih lu pake. Ganti. Iya. Ketiga, itu baju gambarnya love. Lu kan cowok, Cil. Aku cowok ya. Lu jadi gak nih dapetin cewek? Iya. Ganti. Oke. Keempat, pake kacamata. Ini kacamata yang ini bagus nih. Boleh. Salah, itu apa lope. Tapi bagus. Ganti. Weh, mantap. Oke, sekarang lu udah mantap. Ayo coba kita lewatin cewek itu. Ganteng banget. Suka-suka. Serius? Benar. Rezeki anak soleh. Dalang pelok. Kemana kita sekarang? Ayo kita tanyakan peta. Katakan peta. Yeay, katakan peta. Lebih keras. Peta. Jauh setengah gas, monyet. Dalang pelok. Cece. Bang. Kasihan sekali orang itu. Dek, bapak belum makan, dek. Beri bapak sedikit uang. Bapak mohon. Ini pak, uangnya buat makan ya pak. Terima kasih banyak ya, dek. Semoga dek diberi banyak pahala. Iya pak, amin. Na. Dalang pelok. Udah lama banget sih Gepeng beli ayam doang. Emang lu kata nunggu gak sakit apa ya Ed ya? Larry, tolong nyalain petasan dong. Udah lu Cil, kagak lihat apa gue lagi nyiapin buat bakar-bakar juga lu. Udah nyalain sendiri, udah gede juga lu. Ini koreknya. Ya udah ya. Si Todi malah tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mana ayamnya lama banget sih lo, Ed. Lama-lama bukan, wajin lama. Apa nih kok lu malah beli tikus? Lu bawa tikus sih kan jelas dulu, Peng. Ed, lu ngapain? Gak enak kan, Peng? Lu gak jelas dulu apa-apa nih? Apa-apa lu, Peng? Sabar apa? Tony, minjem nasi. Peng, gak enak, Peng. Nih. Nah, baru enak. Bakar tikus belasi, mantap. Lalu ngapa? Tadi kan aku nyalain petasan, tapi petasannya meledak. Dalang pelok.
Hai semua. Hai Gepeng. Gue juga mau enak. Lagi enak-enak bengong juga. Hai Larry. Awas terlalu. Hai Todi. Hai Mekli. Hai Acil. Apakah kalian tahu kenapa kalian aku kumpulin di halaman rumah kita ini? Untuk bakar-bakar tahun baru ya. Bagaimana kamu tahu, Top? Seharusnya aku jangan masang spanduk di situ ya. Lucu gimana sih? Ya udah. Sekarang kita mau bakar apa nih nanti? Bakar masa lalu, kita buat yang baru. Lemes. Ya bocah. Ya udah. Gimana kalau kita bakar ayam? Lu setuju enggak, Peng? Kita bakar ayam aja. Enggak. Lah, ngapa? Mending kita bakar ayam. Orang lama-lama gue tempeleng juga nih lama-lama. Ya udah berarti kita siap-siap. Yeay. Jalan pelok. Semuanya dengar, akun perusahaan kita sedang di hack. Apa? Kita di hack. Tolong. Aku panik. Diam, kita tidak boleh panik. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cara profesional. Kita harus tetap tenang. Ngerti kalian? Siap. Entah aja, kita gak ada yang panik, ya gak? Dengar semua, tak akan lama lagi hacker itu akan kutangkap. Jalan pelok. Cuk, lu ngapain di Bali? Aku diundang Entrepreneur Bootcamp 2017 buat jadi pengusaha. Pengusaha apaan kamu, Le? Pengusaha ternak lele lah. Anjir, sini lu balik, gua kamehameha lu. Kamehameha aja. Cil, ayo gitu turun, panitia udah nyuruh makan. Ya. Makan tuh lele. Enak lele. Kok pahit sih? Kok lu senyum-senyum? Biar manis, kan senyuman aku manis. Yang tak kawan sorotin lipatmu jauh. Dalang pelok. Asep, kok kamu jadi anak nakal?